Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Harus baik. Oke, jumpa lagi ya bersama Bang Pel di channelnya Peli Seluler ya. Di sini saya ada kedatangan servisan Infinix Smart 5 XOS tanda merah atau error ya, setiap di charge setiap di hidupin HP akan masuk XOS tanda merah. Ini dua kemungkinan, bisa jadi MMC nya bisa jadi juga cuma ada program sembuh. Banyak sekali ya kasus seperti ini di Infinix Smart, terutama Infinix Smart 5. Sebelum kita ke IC MMC, kita coba program untuk flash ulang dulu ya. Oke, untuk selanjutnya kita tidak perlu lama-lama ya, langsung saja kita let's go. Oke, ini dia ya HP-nya Infinix Smart 5. Kita coba cas, ada tanda merah ya, ada tanda putih. Kita tunggu. Keluar tanda cas ya. Tanda cas, kita coba hidupin. Ini kayak habis baterainya ya, kita tunggu sampai keluar tanda XOS nya ya. Oke, ini dia ya HP error XOS, ada keluar tanda merahnya ya. Yang ini biasa kasus sudah seperti ini gara-gara salah update atau gara-gara yang bermasalah volume on off nya ya, volume bawah dan on off atasnya. Tapi ini saya cek aman ini ya. Biasa kasus seperti ini bisa terselesaikan dengan menekan cara menekan tombol volume power dan volume atas bersamaan. Tapi ini tidak bisa ya. Kita akan mencoba merogram dia ya, flash ulang dulu ya. Oke. Kita coba flash ulang. Kalau tetap jalan satu-satunya, kita harus angkat IC MMC-nya ya. Oke, sebelum kita beralih ke MMC, kita harus program ulang dulu ya. Oke, di sini saya akan membuka unlock tool. Ya. Di sini saya sudah membuka unlock tool. Saya akan memilih tab MediaTek. Lanjut ke universal MTK ya, kita masukin firmware-nya, kita cari firmware-nya ya, Infinix Smart 5 ya, ini X6S78 ya. Ini kita masukin scatter-nya, kita press ulang ya, kita lanjut press, kita matiin dulu HP-nya ya.
Ini tidak bisa mati ya, kita harus. Oh, ini udah bisa mati. Kita flash ya, tekan flash, lalu colok. Bentar-bentar ya, hidup HP-nya. Kita cabut baterai ya. Pasang casingnya kembali agar mudah menekan tombol volumenya. Oke, kita beralih ke unlock tool, kita tekan flash, lalu colok ke USB sambil menekan volume bawah dan volume atas ya. Oke, proses program sudah berjalan, kita tunggu saja ya sampai programnya selesai. Sambil kita menunggu, kita merokok plus kopi ya. Proses program sudah selesai. Kita coba hidupin ya HP-nya. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa hidup. Ini kayaknya habis baterai ya. Kita coba ya. Oke, kita coba hidupin ya. Kita coba colok cas. Ini kalau tidak bisa, tidak berhasil jalan satu-satunya, kita harus angkat IC MMC ya. Kita cek MMC-nya. Ini udah HP ada kelihatan hidup. Ternyata tetap ya, tetap walaupun di program HP-nya tetap XOS ya, berarti kita harus angkat IC MMC, cek kesehatan IC MMC. Kalau MMC sudah tidak layak dipakai, kita ganti IC-nya ya. Oke, ini HP-nya ya, ternyata tidak bisa cuman sekedar di programnya, berarti ini HP-nya harus kita angkat IC MMC-nya ya. Kita cek kesehatan IC-nya. Oke, tidak berhasil ya, walaupun di format, walaupun di program ulang, bermacam-macam file saya sudah pakai tapi tidak bisa normal ya. Kita harus angkat IC MMC nya. Oke, lanjut di part 2 ya, kita akan selesaikan di part 2 nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.